Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita awali hari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, Juru Selamat kami, kami bersyukur kepada-Mu pada hari ini Tuhan, atas segala rahmat kemurahan-Mu yang terus mengiring kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar pada kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan baik untuk mendengar, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepada-Mu. Amin. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Biarlah sukacita Natal terus mengiring kehidupan kita, terus menaungi hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kita, sehingga Tuhan Yesus sungguh-sungguh lahir, sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh berkuasa menghadirkan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Demikian firman Tuhan. Firman yang kita dengarkan hari ini adalah yaitu pembicaraan Tuhan kepada Nuh. Nuh yang telah melewati satu peristiwa besar, bencana alam yang sangat besar, yaitu air bah yang diturunkan oleh Tuhan di atas bumi ini untuk memusnahkan seluruh ciptaan. Manusia telah jatuh ke dalam dosa, ke dalam kejahatan yang luar biasa sekali, sehingga Tuhan hendak menyelamatkan bumi ini, menyelamatkan manusia ciptaannya. Karena itu Dia memanggil Nuh. Karena Nuh hidup berkenan di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, sehingga lewat Nuh istrinya dan anak-anaknya diselamatkan melalui bahtera Nuh, bahtera yang di mana Tuhan Allah memerintahkan Nuh membangunnya. Saudara-saudara, ada juga banyak hewan-hewan binatang yang diperintahkan Tuhan untuk dimasukkan Nuh ke dalam bahtera itu, sehingga mereka juga turut diselamatkan. Saudara, bahwa penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan bukan hanya terhadap manusia, tetapi terhadap hewan-hewan sebagai simbol atau mewakili ciptaan-ciptaan lainnya. Tuhan tidak hanya sedang mengasihi manusia, tetapi Dia juga mengasihi hewan-hewan, binatang-binatang yang telah Dia ciptakan itu. Karena itu semuanya adalah ciptaan Allah, karya Allah yang diciptakan di atas bumi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa ini adalah janji Tuhan kepada Nuh dan kepada kita hari ini, keturunannya. Nuh melihat peristiwa yang besar itu sehingga hatinya gentar. Dan kalau kita membaca firman ini secara keseluruhan dalam seluruh peristiwa Nuh itu, pastilah hati kita gentar. Bagaimana bisa itu terjadi? Tetapi itu benar-benar terjadi, di mana kuasa Allah itu tidak ada yang bisa menghentikan, tidak ada yang bisa menghempangnya. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah menyatakan, maka kuasanya itu akan benar-benar terjadi bagi kita ciptaannya.
Saudara-saudara yang terkasih, namun penghukuman Tuhan terhadap bumi ini, terhadap ciptaannya, tidaklah terus-menerus. Itu yang dinyatakan Tuhan dalam janjinya kepada Nuh, bahwa air bah hanya sekali itu saja, tetapi kemudian hari tidak akan ada lagi air bah yang akan melengkupi seluruh bumi ini, di mana Tuhan menghukum bumi ini, menghukum seluruh manusia untuk di bumi hanguskan. Tidak, tetapi air bah tidak akan ada lagi. Ini adalah janji Tuhan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Janji Tuhan adalah kekal. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tetapi janji Tuhan itulah ketetapan, dan itu kekal adanya. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu hidup kita hari ini adalah hidup yang berada di dalam kasih karunia janji Tuhan. Keselamatan itu terus menerus. Karena itu keselamatan kita bukan hanya sekedar bagaimana air bah tidak datang lagi melingkupi bumi ini, tetapi satu penyelamatan atau keselamatan yang dihadirkan Allah, dan keselamatan itu adalah kekal. Dia telah menjadi manusia, lahir di tengah-tengah dunia ini sama seperti kita. Dia menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah telah menjadi manusia, Immanuel, Allah beserta kita. Karena itu segala dosa, pelanggaran dunia ini ditanggungkan kepadanya. Supaya apa? Supaya kita menjadi tebusannya. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah salah satu bentuk komitmen janji Allah. Dan ini adalah janji yang paling besar yang diwujudkan, yang dinyatakan, di mana dirinya sendiri menjadi keselamatan bagi kita. Ada karya yang terus-menerus dilakukan Tuhan Allah, dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Saya ulang lagi, bukan hanya berhentinya atau tidak adanya lagi air bah sebagai simbol atau tanda keselamatan bagi bumi ini, tetapi juga di mana karya itu terus-menerus dilakukan oleh Allah bagi kita. Yesus Kristus itu adalah juru selamat kita yang membawa kita kepada kekekalan. Karena itu oleh dosa-dosa kita, oleh pelanggaran-pelanggaran kita, bagi kita dibukakan pintu atau jalan untuk berjumpa dengan Allah di dalam kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ini menyatakan bahwa begitu berharganya kita semua. Semua kita, sekalipun kita manusia-manusia yang berdosa, tetapi Tuhan menyambutnya, membukakan selebar-lebarnya kerajaan Allah itu bagi kita semua orang-orang yang berdosa. Maka datanglah kepadanya dan berilah dirimu untuk diselamatkan oleh Tuhan. Berimanlah kepadanya, karena janjinya adalah kekal, ya dan amin, bahwa tindakan Allah itu adalah yang terbaik bagi kita untuk menolong dan menyelamatkan kita. Biarlah hari ini kita jalani bersama, hidup sungguh-sungguh di dalam janji Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas hari ini, di mana firman Tuhan telah dinyatakan bagi kami. Janjimu kepada Nuh, tidak akan ada lagi air bah untuk melenyapkan bumi ini, menyelamatkan yang hidup. Dan itu sungguh-sungguh nyata terjadi. Hingga saat ini Tuhan, janjimu itu benar adanya. Tetapi janji Tuhan tidak hanya berhenti di situ. Engkau memberikan dirimu sendiri menjadi juru selamat bagi kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang telah menjadi manusia.
datang ke dunia ini untuk mengasihi, menyayangi, menolong kami, agar kami turut serta ke dalam bahtera kehidupan yang kekal itu, kerajaan surga. Tuhan, tuntun hati kami, iman kami, agar kami semua sungguh-sungguh mengalami pertobatan, sungguh-sungguh menerima Engkau, sungguh-sungguh menempatkan Engkau lahir dalam hati, pikiran, seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menjalani hari ini hanya bersama dengan kemurahan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Natal, salam sukacita, Tuhan memberkati. Horas.